Selanjutnya PT Bima Sena Power Indonesia dengan program wirausaha wanita masyarakat berdaya. Bapak Ahmadul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Umum Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia. Perundangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita dapat bersama-sama hadir pada acara penghargaan program CSR BUMN swasta dan pengembangan desa berkelanjutan World 2024. Hadirin sekalian, saya menyambut baik penyelenggaraan penghargaan program CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award 2024 sebagai dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan arahan. Presiden terkait perlunya penguatan badan usaha milik desa, BUMDES, saya minta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDES dan BUMDES bersama atau BUMDESMA dalam aktivitas bisnisnya agar ekonomi desa melaju lebih cepat. Bumdes menjadi lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, dengan tetap bertumpu pada budaya lokal serta mampu memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya penyaluran dana desa serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja, Bumdes kini telah menjadi entitas badan hukum yang semakin menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan nasional. Saya mendapatkan laporan tadi sudah disampaikan juga oleh menteri saat ini sudah ada sebanyak 19.772 bumdes dan bumdesma yang tercatat mendapat sertifikat badan hukum. Ke depan, peningkatan jumlah bumdes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan Ekonomi pedesaan, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengapresiasi BUMN dan perusahaan swasta, BUMDes, dan aktor penggerak lokal lainnya yang terus berkomitmen dalam program CSR-nya, serta turut membantu pemerintah. Dalam mencapai target pembangunan, kedua saya berharap target penerima CSR harus benar-benar diperhatikan agar tepat dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, serta guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Ketiga, BUMDes perlu terus berinovasi menciptakan bisnis atau usaha yang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan. Keempat, SDM juga harus dapat menempat dirinya menjadi lebih unggul, semakin kreatif, inovatif, dan adaptif dengan dinamika perubahan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Terakhir, saya harap penghargaan ini dapat memacu dunia usaha untuk menjadi CSR sebagai program prioritas sejalan dengan proses bisnisnya. Hadirin sekalian, menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan hari ini. Semoga semakin memotivasi seluruh pihak. Untuk terus menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendukung pembangunan pedesaan, mari kita bersama-sama berkomitmen dan berkolaborasi untuk menggerakkan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal agar memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. wallahul ila ila'qumi tariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.